Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu sekalian? Okey, untuk video kali ini cikgu akan mengajar tajuk matematik tahun 5 di bawah tajuk WAM. Hari ini kita akan terus kepada operasi bergabung. Jadi kita tengok dulu apa standard kandungan dan standard pembelajaran kita hari ini. Standard kandungan kita hari ini adalah operasi bergabung melibatkan WAM. Standard pembelajaran, menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan WAM dalam lingkungan RM1,000,000 tanpa dan dengan tanda kurung, iaitu operasi bergabung yang terlibat tambah dan darab, tolak dan darab, tambah dan bahagi, tolak dan bahagi. Kita terus kepada segi tiga operasi bergabung. Ini adalah asas kepada operasi bergabung, di mana di dalam segi tiga ini yang atas sekali adalah kurungan. Kemudian darab, bahagi, tambah dan tolak. Okey. Operasi yang disusun ini menunjukkan keutamaan apabila kita berjumpa. Semakin tinggi kedudukan operasi, kita perlu dahulukan operasi tersebut. Contohnya, bila kita berjumpa operasi darab dan tambah, operasi darab berada di atas. Jadi kita perlu dahulukan operasi darab, baru diikuti oleh operasi tambah. Begitu juga dengan operasi bahagi dan tolak. Jika kita berjumpa dua-dua operasi ini di dalam satu ayat matematik, kita selesaikan dulu bahagi kerana operasi bahagi berada di kedudukan lebih tinggi daripada tolak. Jadi kita perlu buat bahagi dahulu dan diikuti oleh tolak. Okey, kita terus pergi kepada contoh yang pertama. Contoh ini cikgu ambil daripada buku BLA Matematik muka surat 40. Soalannya, 345,108 tambah 7 darab 56,492. Jadi kita tengok dulu operasi yang ada di sini ialah tambah dan darab. Dalam segi tiga yang kita tengok tadi, tambah dan darab, kita perlu utamakan darab. Jadi ini kita perlu selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita akan buat darab dulu. 56,492 kita darabkan dengan 7. Okey, apabila kita darabkan dengan 7, kita akan mendapat hasil darab iaitu 395,444. Kemudian kita gantikan pengiraan tersebut di atas supaya kita lebih mudah nampak operasi seterusnya. Kat sini adalah RM 395,444. Bila kita telah selesai menjawab untuk darab, kita akan menambah. Operasi kedua kita adalah tambah. Jadi kita akan tambahkan RM 345,108 dengan 395,444. Kita akan menambah secara dalam bentuk lazim. Jadi kita akan mendapat hasil tambah iaitu 740,552. Jadi inilah jawapan akhir bagi soalan ini. Kita terus pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua, RM300,000 tolak 9 kemudian darab 15,487. Yang pertamanya di sini ada operasi tolak dan juga darab. Jadi dalam segi tiga operasi bergabung, kedudukan darab lebih tinggi daripada kedudukan tolak. Oleh itu, kita perlu selesaikan dulu operasi yang melibatkan darab, iaitu 9 darab 15,487. Jadi kita selesaikan dulu 15,487 darab 9. Kita akan selesaikan atau jawab secara bentuk lazim seperti biasa, dan kita akan mendapat jawapan RM 139,383.
Yang menjadi masalah di sini ialah perkataan ribu. Bila nampak perkataan ribu, ini mewakili sifar 3. Kenapa cikgu cakap begitu? Sebabnya bila satu sifar kita panggil puluh, sepuluh. Kalau dua sifar kita panggil ratus, contohnya seratus. Dan kalau seribu ada tiga sifar. Jadi 300,000 adalah 300 dan ribu kita gantikan dengan tiga sifar seperti berikut. Okey. Jadi kita telah selesai mendarab. Kemudian operasi kedua kita di sini ialah tolak. Jadi 300,000 kita akan tolak dengan RM139,383. Okey. Jadi kita akan tolak secara bentuk lazim dan kita akan memperolehi jawapan cara pengiraan macam biasa. Sini tak boleh tolak, jadi kita akan pinjam 2, 9, 9, 9, 9, 10. Ini adalah kaedah tolak seperti biasa. Jadi kita akan mendapat jawapan 160,617. Ini adalah jawapan terakhir kita. Okey, kita seterusnya pergi ke soalan nombor 3. 428,130 tambah 5,096 bahagi 8. Okey. Terdapat dua operasi iaitu tambah dan juga bahagi. Jadi, operasi tambah dan bahagi di dalam segitiga operasi bergabung, kedudukan bahagi lebih tinggi. Jadi, kita perlu selesaikan operasi bahagi dulu. Jadi, kita perlu buat RM5,096 bahagikan dengan 8. Jadi cikgu bahagikan sini unit RM, kita jangan lupa 8 kali 6 48, tolak 2 turunkan 9, 8 kali 3 24, kita tolak 5 turunkan 6, 8 kali 7, 56. Jadi, kita gantikan ini setelah kira akan menjadi RM637. Jadi, operasi seterusnya ialah tambah. Jadi, kita perlu tambahkan 428,130 dengan RM637. Kita tambah secara bentuk lazim dan akan mendapat jawapan RM428,767. Okey, kita terus kepada soalan nombor 4. RM897,432.90 tolak RM128,096 bahagi 16. Jadinya dekat sini ada operasi tolak dan juga bahagi. Jadi kita perlu buat operasi bahagi dahulu. Jadi cikgu kurungkan bahagi. Jadi kita akan bahagikan 128,096 dengan 16. Jadi kita akan buat sifir 16. Sini kita tulis unit dulu RM. 16 kita ambil 128, ada 8. 16 kali 8 128, kita tolak, tak ada baki, turunkan sifar, atas sifar, bawah sifar, tolak, tak ada baki, ini 9, 9 tak ada, jadi kita ambil sifar atas, bawah sifar, kemudian tolak, 96, kita turunkan 6, 96 ada, iaitu 6, jadi 96. Jadi tak ada baki. Jadi kita akan gantikan yang ini dengan RM8,006. Jadi kemudian kita teruskan dengan operasi tolak. Jadi RM897,432.90 kita tolak dengan RM8,006. Masalahnya RM8,006 ini tiada perpuluhan. Jadi atau nilai sen. Jadi kita tambah je titik
sifar-sifar mewakili tak ada SIM. Jadi kita akan tolakkan RM857,432.90 dengan RM8,006 yang ada titik perpuluhan sifar-sifar. Jadi kita tolakkan. Kemudian kita akan dapat jawapan, kita tolak secara betul lazim, akan mendapat jawapan RM889,426.90. Jadi ini adalah jawapan akhir kita. Okey, kita pergi ke soalan nombor 5. Dalam nombor 5 ini, RM30,415 tambah RM867 darab 9. Di sini ada operasi tambah dan darab. Kalau ikut piramid atau segitiga operasi bergabung, kita perlu selesaikan darab. Tetapi dekat sini ada lagi satu operasi atau simbol yang lebih berkuasa atau lebih tinggi kedudukan untuk kita beri keutamaan, iaitu kurungan. Jadi kita perlu membuat operasi yang berada di dalam kurungan, iaitu tambah. Jadi kita akan tambahkan dahulu RM30,415 dengan RM867. Kita akan mendapat jawapan RM31,282. Jadi kita boleh gantikan yang dalam kurungan ini dengan RM31,282. Kemudian kita darabkan dengan 9. Bila darab 9 secara betul lazim, kita akan dapat jawapan RM281,538. Okey, itu saja untuk video kali ini. Cikgu harap ia memberi manfaat dan murid-murid dapat faham operasi bergabung melibatkan wang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.